sudah sampai di lokasi spot pemancing Tanjung Otepusu, Desa Tonggo, Kecamatan Nangroro, Nangkil, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, yang tampak di sebelah itu Kampung Maweng. Dan di situ dulu menjadi salah satu sentra pelabuhan dari zaman Portugis, Belanda, Jepang untuk masuk ke Flores bagian tengah. Pelabuhan Mawembo. Ini lagi siap-siap alat pancing. Mau turun karena medannya lumayan nih turun ke bawah. Sudah sampai di Tanjung Otepusu. Nah, lumayan ombak. Tapi kita tetap mencoba untuk melempar umpan. Ini yang tampak dari kejauhan ke Pulau Ende. Salah satu pulau yang jadi benteng terakhir Portugis. Kita mau mempersiapkan alat pancing. Ini alat pancing dirancang sendiri dari bambu. Bahasa daerah kami menyebut bando. Dibuat dari bambu juga. Senar kita beli terus digulung. Ada ukuran yang besar, nomor 25, 30. Ada yang kecil juga. Kecil. Untuk umpannya kita sudah cari tadi. Ada kumang. Nah, ini kumang. Ada cacing juga. Cacing tanah. Lagi pasang senar di alat pancing. Cari bambu tadi. Pendek saja sekitar 2 atau 3 meter. Lumayan bagus cuaca hari ini, ombak juga tidak terlalu besar, mudah-mudahan bisa tarik kita. Ini masih atur alat pancing, sedikit lagi sudah bisa lempar umpan, mudah-mudahan langsung tarik. Gulung ulang senar, Abang Ancis. Masih jomblo. Masih membujang maksudnya. Umpan sudah siap. Goyang.
mancing dasar yang pakai pemberat. Kalau pakai casting juga susah karena kondisi air yang agak berarus. Masih menunggu tarikan ikan. Rahasia memancing itu adalah sabar. Jadi kalau teman-teman yang hobi mancing pasti orang yang sabar-sabar. Terlepas tadi pasang umpan ulang. Tantangan memancing di sini adalah batu karang. Jadi sering mata kail kita tersangkut di batu. Kadang juga harus tarik sampai putus. Selam. Selam. Kalau selam kemungkinan tidak. Karena kondisi air yang berarus dalam. Ya tadi kena gulungan tersangkut. Ya strike. Satu ikan. Kita lihat dulu ikan apa nih. Ini ikannya. Dalam bahasa daerah kami menyebutnya ikan fenggo. Ya. Satu ekor. Mudah-mudahan tarik lagi. Kita dapat lebih banyak. Ini jenis ikan karang yang paling banyak di sini. Ini ikannya, ikan fenggo. Ada yang besar juga tapi kalian masih dapatnya. Sedap. Agak unik memang ikannya. Giginya lumayan tajam ini. Kalau dapat tali pancing atau senar bisa putus. Lanjut lagi. Dapat lagi. Ikan apa kita lihat? Warnanya lumayan cantik. Kalau tidak salah ini dalam bahasa menyebutnya ikan boti-boti. Ini ikannya, cantik warnanya. Ikan dasar juga paling banyak di sini. Strike lagi, mantap. Kita lihat ikan apa. Sejenis ikan dasar juga. Dalam bahasa daerah kita juga menyebut fenggo karena mirip-mirip. Kita juga tidak tahu dalam bahasa Indonesia nya apa atau sebutan ilmiahnya apa. Lumayan besar nih. Tadi pakai alat pancing gulung susah karena sering tersangkut di karang. Jadi kita memutuskan mancing pakai bambu dan kayu. Giginya lumayan kalau kena tangan. Naik lagi ikan fenggo. Warnanya cantik. Lumayan besar nih. Ya, lanjut mancing. Di sini selain menikmati sensasi tarikan ikan, pemandangan alamnya loh ya sangat
manjakan mata. Ini masih asli nih. Kampung Mawembo. Di ujung Tanjung sana juga jadi spot mancing favorit karena banyak ikannya juga. Kalau lagi bagus bisa dapat banyak. Mantap, tarik. Gol, lumayan. Lagi-lagi strike, teman-teman. Mantap. Kita lihat ikan apa. Warnanya juga cantik. Mantap. Wah, besar nih. Bang Acis, tajam giginya. Untuk saat ini unggul, dapatnya besar-besar. Mantap. Lempar lagi. Sudah 1, 2, 3, 4. Kuri. Tarik terus sampai terlepas. Tadi kumbang juga dapat, sekarang mau coba umpan cacing. Asli, mantap. Ini mulai berdatangan lagi mancing, makin ramai. Tidak gerimis, kita bisa lanjut lagi mancing. Siapa tahu dapat lagi. Thank you.
ini hasil pancing kita lumayan, cuma kenalan ada kerapu juga. Ini juga teman-teman, kiranya cukup video untuk hari ini. Semoga bisa menghibur. Jangan lupa jika berkenan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan jika berkenan boleh berbagi ke